Nah, ini salah satu pemancing yang sedang berupaya mengangkat ikan. Nah, ini salah satu peserta pemirsa Tribun Sumsel yang dapat ikan patin. Dan bismillah dulu kak. Pegang ada dulu, yang pegang dapat dulu, sekitar puluhan kilogram. Bahkan ada yang sejak tadi pagi ketika dibuka lomba mancing ini ada yang dapat sampai 10 kilogram. Ini salah satu peserta yang dapat ikan patin. Sudah dapat berapa hari ini pagi ini pak? Alhamdulillah dapat 4 ini pak. Dapat 4? Ini yang keempat ya? Ini yang keempat pak. Ikannya apa saja pak? Ini ikan lele, ikan patin atau galo pak? Atau galo? Alhamdulillah pada hari gimana komentarnya pak? Alhamdulillah pak, bagus pak. Alhamdulillah. Berapa kilo itu pak? Kurang lebih? Sekitar sekiloan mungkin. Sekitar sekiloan ya? Oh, kan hasil pada hari ini. Karena untuk hadiahnya sendiri cukup lumayan dan cukup banyak ya. Karena kejuaraan ini akan memperebutkan satu buah motor untuk hadiah pertama ataupun hadiah utama, kemudian dilanjutkan dengan juara kedua akan mendapatkan kulkas TV untuk juara ketiganya dan juga mesin cuci maksud kami untuk juara kedua. Ketiga dan keduanya. Ikan apa aja, Pak? Lele 3, patin 1, Pak. Mana, Pak? Ini, Pak. Oh, ini, Pak, ya. Wah, ini ikannya dapat lele 3, patin 1 ya. Depan lokasi di Manomin di belakang Polres Lubuk Linggau. Di mana pun berada, Ekspres mengabarkan dari Kota Lubuk Linggau. Kita hari ini sedang berada di lokasi mancing Kapolres Kap, tepatnya di Kelurahan Air Putih, dan melihat keseruan para angler-angler di Kota Lubuk Linggau tengah berkumpul memperebutkan acara Kapolres Kap atau lomba mancing mania Kapolres Kap di yang dilaksanakan oleh Polres Lubuk Linggau. Nah, berikut penjelasan dari Kapolres terkait kegiatan hari ini. Ya, mudah hari ini kegiatannya mudah. Apa berjalan kegiatan pada pagi hari ini ya, karena di tengah dari jam 10 nanti sampai jam 1 kita laksanakan lomba mancing mania dalam rangka HUT Bayangkara ke-76. Tujuannya untuk memperdekat antara polisi dengan masyarakat. Peserta lomba ini dari berbagai unsur, dari ada yang petani, kebun, ada yang PNS, ada yang TNI Polri, dan segala unsur masyarakat di sini. Ya. Ikannya ikan apa kemudian yang ditandai? Ikan yang kita tebar itu ada dua jenis, yaitu ikan lele sama ikan patin.